Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Sekali lagi jawab dengan semangat dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan guru yang saya banggakan, serta anak-anak sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi. Syukur alhamdulillah pada Jumat pagi hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala masih menghirup udara dan gratis. Dalam bahasa kimianya, sebenarnya adalah kita menerima oksigen secara gratis. Sementara banyak di luar sana, di rumah-rumah sakit, pada menggunakan tabung dan harus membayar yang mahal. Untuk itu, anak sekalian, mari tetap istiqomah menjalankan kewajiban kita sebagai umat Muslim. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah kita, panutan kita hari ini dan seterusnya sampai Allah memanggil. Tujuh. Anak sekalian yang saya banggakan, saya ingat ada sebuah hadis. Innal a'malu binniyah wa innamal a'malu bi niyyah. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya kita ini beraktivitas di dunia ini karena niat. Untuk itu karena niat begitu penting, maka sebagai pelajar generasi harapan bangsa, generasi yang akan meneruskan estafeta kepemimpinan, 25 tahun saya yakin saya akan menjadi seorang pengusaha. Amin. Dan 25 tahun insya Allah kalian akan menjadi pimpinan di pemerintahan. Amin. Tapi memang itu dari awal niat. Niat dari rumah kemari sekolah, langkahnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat merupakan amal kebaikan kita. Dan bila jalan dari rumah ke sini niat karena Allah, insya Allah kalian termasuk orang-orang yang berjihad. Jadi jihad itu bukan berarti memegang napa. Bukan. Sekarang adalah kamu melangkah kamu dari rumah hal itu jihad. Dan itu luruskan niat. Karena Allah sekali lagi luruskan niat karena Allah. Bukan karena orang tua, bukan karena bapak ibu guru, tapi adalah niat diri kita kepada Allah. Insya Allah langkahnya akan dimudahkan, insya Allah akan diringankan, dan insya Allah otak kalian akan dibuka lebar-lebar untuk ilmu masuk ke dalam tubuh, ke dalam otak kita. Itu pertama niat. Yang kedua, sarannya ada nggak pada tubuh kita? Ada, ya, yaitu otak kita.
Kamu pernah enggak berpikir Allah menciptakan organ tubuh kita? Telinga ada berapa nih? Ada berapa telinga? Dua. Mulut ada berapa? Satu. Nah, kamu ini ada maknanya. Allah menciptakan telinga dua. Artinya telinga itu sebagai alat pendengar, dengarkan baik-baik. Apabila bapak ibu guru di kelas, apabila orang tuamu di rumah, apabila teman sahabatmu yang kawan katanya bestie, dengarkan. Ya, karena telinga itu untuk mendengarkan, mulut dijaga diam. Nah, itulah menjaganya, sarananya ada. Insya Allah, Allah akan meringankan langkah kita dan kalian akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu aja pesan singkat ini khususnya buat saya pribadi. Saya itu masih 16 tahun seperti kalian. Jadi panggil aja kakak. Ya, 16 tahun lain. Ya. Dibalik berapa? 61. Usia sih 61, tapi tetap yang penting menjaga etika pertemanan.